Maka inilah deretan kisah seru dan menarik yang terangkai di Inten Hot News hari ini. Rayakan ulang tahun almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari atau UJ, kemarin Pipik Dian Irawati sengaja mengendarai motor mengunjungi makam almarhum di Karet Bifak, Jakarta Pusat. Langsung pecah dan air matanya tak terbendung lagi saat bersimpuh di atas pusara memanjatkan doa untuk almarhum. Alladzina kafaru illadzina amanu wa ut'imu man law yasha'u at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Kembali ke rumah, Pipik dan anak-anaknya membagikan bingkisan untuk 200 anak-anak yatim, lalu membawa mereka ke wahana permainan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ke kanan. Terus ke sana. Yang hari ini genap berusia 12 tahun. Happy birthday! Happy birthday to you! Asik. Perasaan itu pasti senang. Ya pernah minta Om Lino itu, ya udah gitu aja. Ya ternyata dibeliin beneran. Wah. Dengan catatan, dengan syarat, belajarnya yang pinter ya, terus berprestasi, dan ternyata dia buktikan prestasi itu di pesantren kemarin tes dia nilainya tertinggi. Di lain tempat, kemarin akhirnya Farah Queen angkat bicara soal kasus pencurian dengan kekerasan di rumahnya saat ia pergi ke Singapura. Kendati bicara cukup detail tentang musibah yang menimpanya, namun Farah Queen menyanggah kabar rencana cerai dari sang suami. Padahal menurut berita di internet, sudah ada jadwal sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk gugatan cerai Farah Queen dan suaminya yang diajukan tanggal 26 Maret lalu. Ya, serem banget. Waktu itu saya lagi di Singapura sama anak saya. Kemudian bangun pagi saya dapat kabar ya, kalau sekitar jam 3 pagi, jadi ada kayak segerombolan orang, mereka datang ke rumah dan drivernya saya lagi ada di pos keamanan gitu. Terus dia sama satu lagi my staff, mereka yang di apa sih, disekap ya. Kehilangannya selain mobil, ada laptop, ada perhiasan, paling banyak perhiasan sih. Aduh, itu nggak benar, itu nggak benar ya, itu gosip kok. Iya, nggak ada kok, kita nggak apa-apa, kita baik-baik aja. Kok ini pas banget ya, beritanya keluar pas saya lagi mengalami hal seperti ini lagi. Wow, amazing. Iya, kita sahabatan, kita teman baik, kita yang you know, benar-benar yang nggak pernah ribut dan sebagainya. Jadi kita sih akur-akur aja ya. Dan ini akan menjadi eliminasi pertama di dunia MasterChef Indonesia. Aduh, bisa nggak ya? This is your chance. Kami akan pastikan pasti ada yang hilang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Inten setiap hari hanya di RCTI. Manakah dirimu, kapan kau...